Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Kini saatnya Anda memperbaharui informasi Anda. Bersama saya Feti Fitrana dalam program Palita Update. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo menggelar kegiatan silaturahim secara virtual bersama pemerintah Kecamatan Barak Kota Palopo serta orang tua wali mahasiswa baru Fuad tahun akademik 2020-2021. Selaku Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo, Dr. Masmudin MAG membuka kegiatan silaturahim virtual pimpinan Fuad IAIN Palopo pada Senin 26 Oktober 2020 bertempat di Auditorium Mini IAIN Palopo. Kegiatan ini dihadiri oleh Civitas Akademika Fuad, Pemerintah Kecamatan Barak Kota Palopo, dan orang tua wali mahasiswa tahun akademik 2020-2021. Dalam sambutannya, Masmudin berharap dengan adanya kegiatan silaturahim antar orang tua, mahasiswa, dan dosen Fuad dapat tetap terjalin dengan baik walaupun berbentuk kegiatan online. Orang tua wali mahasiswa baru Fuad IAIN Palopo mengikuti kegiatan ini melalui aplikasi Zoom dan sebagian lain melalui siaran langsung Palita TV yang sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan secara offline. Kegiatan silaturahim ini merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Acara ini terlaksana karena adanya kerjasama oleh seluruh Civitas Akademika yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dari IAIN Palopo, Sri Akbar Palita TV melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada program Palita Update hari ini. Saya Feti Fitrana beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.